Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anda pada pagi ini? Tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar kejauhan. Materi hari ini adalah gerakan melempar dan menangkap bola. Gerakan melempar dan menangkap bola. Materi ini ada di pelajaran Mejoka kelas 1 SD tema 3. Bagaimana cara melakukan proyek ini? Sebelum kita ke materi, mari kita berdoa agar diberikan keselamatan. Doa mulai. Selesai. Sebelum kita ke materi, mari kita melakukan pemanasan. Gerakannya dimulai dari kepala, tangan, dan kaki. Ikuti gerakan Pak Guru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rapat, rapat, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk melakukan proyek ini kita sediakan bola kecil ini ya. Bola tadi sebenarnya kecil. Kita akan belajar melempar dengan tangan kanan, kemudian kita melempar dengan tangan kiri. Perhatikan gerakan Pak Guru. Kita akan melempar dengan tangan kanan dulu ya. Sekarang kita akan melempar dengan tangan kiri. Perhatikan gerakan Pak Guru. Sekarang kita akan melempar dari bawah. Perhatikan gerakan Pak Guru. Ini adalah melempar dari samping. Perhatikan gerakan Pak Guru. Berikutnya adalah melempar bola ke sasaran. Perhatikan gerakan Pak Guru.
selanjutnya adalah melempar bola ke dalam keranjang. Perhatikan gerakan Pak Guru. Oke, anak-anak, materi hari ini cukup sampai di sini saja. Nantikan video terbaru dari saya tentunya dengan materi yang lebih menarik. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, subscribe dulu. Belum like, like dulu. Nyalakan loncengnya agar teman-teman tahu video terbaru dari saya dan share video ini teman-teman kamu. Terima kasih. Salam olahraga.